Besok tanggal 7, jangan lupa merapat, karena ada Real Musik, dan kakak juga di sana, dan saya juga di sana. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Pak Sati dan Lova Hava Lovers. Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat dan bahagia ya. Wong tulus minggir sik, saiki wayahe wong Cidro tampil. Aku ada pantun nih. Mas Delva sama Kak Ibi Asmara ini kalau disuruh bikin kata-kata yang bikin ambyar memang paling jago ya guys. Kabar terbaru sore ini dari AKIP Asmara dan Mas Delva Irawan yang lagi LDR-an selama kurang lebih 3 hari, dan juga kemarin konser pun mereka terpisah dan job masing-masing ya. Hari ini mereka sama-sama OTW menuju Indramayu untuk mengisi acara besok, yaitu tepatnya Ambyar Fest di Indramayu Sport Center ya guys. Nah buat yang Indramayu, siap-siap menonton idola kalian ya. Ini Mas Delva sudah siap-siap juga di live-nya tadi ya guys, katanya mau OTW menuju Indramayu. Nah bakal ada yang gak kesepian lagi dan gak nangis lagi nih guys. Siapa lagi nih kalau bukan AKIP Asmara, karena mereka akan memecahkan celengan rindu di Indramayu ya guys. Nah ada yang fokus ke topinya Mas Delva Irawan, topi hitam yang berawalan huruf H, yaitu merek dari topi tersebut. Namun kenapa ya harus memilih topi yang berhurufkan H? Karena H itu istimewa guys, kalian tahu sendiri kan. Kereta arah Kediri jurusan Ati. Selain huruf H yang istimewa, ada lagi nih guys, kereta istimewa Kediri jurusan Ati. Aduh, Kediri memang istimewa ya guys. Pokoknya hafal, semoga tadi siji selawase ya, amin.